perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja selama ini. Karena itu kami selalu sampaikan ketika ditanya siapa kapten dari timnas, saya selalu sampaikan kapten-kapten kita ini sesungguhnya ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, ada di berbagai tempat, karena mereka yang bekerja untuk menghadirkan perubahan, garda terdepan untuk menjangkau semuanya. Dan koalisi perubahan ini bukan sekedar koalisi politik, bukan sekedar koalisi transaksional, tapi ini adalah gerakan moral berbasis pada prinsip, berbasis pada nilai perubahan. Dan terbentuknya Timnas Amin, yang ini nanti akan diumumkan, bukan berfungsi mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU, di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Karena itulah kemudian yang selama ini sudah ada menjadi tim pemenangan, itu jalan terus, itu tidak berubah, itu masih bergerak terus. Yang di sini adalah formalisasi, karena kita harus memenuhi persyaratan KPU. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi. Karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai yang selama ini bekerja bersama, jalan terus. Berada nama di dalam atau di luar, itu adalah formalitas di dalam memenuhi persyaratan. Tapi kerja kita bukan ditentukan posisi ada di mana. Kerja kita ditentukan bahwa setiap kali ada kesempatan jangkau semua, jangkau semua. Dan ini sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa posisinya apa? Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu, tendang bola itu, oper bola itu, dan bisa total football, bisa macam-macam cara mengaturnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. Lalu kita juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi di Republik ini. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan tim ini, timnas ini seperti skuad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga.
itulah prinsip yang kami terus akan bawa di sini. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam timnas. Amin. Kapten timnas. Namanya memang kapten. Bapak Marsikal Madya Muhammad Saudi. Silakan untuk terlebih dahulu jersey dipegang bertiga, Bapak. Jadi ini jersey-nya. Berpegang Pak Kapten. Ini jersey-nya di depan, gambar depannya. Kemudian di belakangnya ada sponsor-sponsornya. Jadi jersey ini ada sponsor utama, ada co-sponsor. Ini adalah sponsor utama, co-sponsor. Kemudian kita ingin membawa Indonesia pada adil dan makmur. Ada pastinya di bawahnya untuk semua, bukan adil dan makmur itu sebagian. Proses di pengenalan berkata adil. Kemudian, nah ini tanda sebagai kapten. Sambutan. Jadi Bapak sekalian, penetapan kapten dan kokapten ini sudah kita tuntaskan. Tapi dalam perjalanan rombongan tim ini akan terus mengalami penambahan, akan terus mengalami keikutsertaan yang lebih banyak lagi. Jadi ini adalah satu awalan yang insya Allah akan kita teruskan berjalan lebih jauh. Secara administrasi dimasukkan ke KPU dengan nama Ketua Umum, Ketua Pelaksana, dan para Ketua. Itu catatan administrasi di KPU yang nanti. Ketua Umum Pak Saugi, Ketua Pelaksana Pak Sudirman Said, dan para Ketua. Inilah Kapten dan Kokapten. Demikian penambahan untuk penjelasan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak.